Sobat Tempur, bagaimana kabar kalian? Semoga sehat selalu ya bro. Ya, ada kabar gembira nih. Ya, PT Dirgantara Indonesia menyerahkan satu unit alusista helikopter Super Puma NAS-332C1+ kepada TNI Angkatan Udara yang merupakan pesanan Kementerian Pertahanan pada 2019 silam. Direktur Niaga PT DI Ade Yuyu Wahyuna melepas ferry flight helikopter Super Puma NAS-332C1+ yang kemudian akan dioperasikan oleh Skuadron Udara 6 Lanut Atang Senjaja Bogor pada Jumat 29 Januari 2021 di Hangar Rotary Wing PT DI Bandung, Jawa Barat, dirilis Antara. Dengan dilakukannya ferry flight, kami berharap semoga akan makin memperlancar dan memudahkan pelaksanaan dan penyelesaian tugas TNI Angkatan Udara menjaga kekuatan matra udara Republik Indonesia, ujar Ade Yuyu dalam pernyataan tertulisnya. Penandatanganan kontrak pengadaan satu unit helikopter Super Puma telah dilaksanakan pada tanggal 12 April 2019 antara PT DI dan Kementerian Pertahanan dengan penggunanya atau end user adalah TNI Angkatan Udara. Helikopter Super Puma merupakan produk PT DI yang dilengkapi dengan avionik glass cockpit disertai sensor optik AHRS atau Attitude Heading and Reference System dan teknologi FMS atau Flight Management System. Adapun instrumen yang digunakan pilot untuk mengatur rencana terbang atau flight plan meliputi jalur yang akan dilewati helikopter, SAR Direction Finder untuk menangkap sinyal ELT, kemampuan operasi terbang malam yang compatible dengan NFG, dan emergency flotation untuk melakukan pendaratan darurat di atas air. Alusista ini diharapkan akan memperkuat tugas operasional militer Indonesia, khususnya TNI Angkatan Udara. Ia menjelaskan bahwa helikopter Super Puma NAS-332C1+ ini dapat terbang selama 4 jam dengan kecepatan maksimum 306 km per jam. Helikopter yang mampu mengangkut 18 pasukan dan 3 orang kru ini merupakan heli angkut berat multipurpose yang dapat digunakan untuk military transport, kargo, paratrop, transport, medical evacuation, serta VIP. Helikopter Super Puma NAS-332C1 ini akan dilengkapi dengan hoist untuk menarik atau mengevakuasi korban pada sisi pintu kanan. Selain itu, helikopter ini juga memiliki sling yang berfungsi untuk membawa barang atau kendaraan taktis dengan beban maksimal 4,5 ton. Oke bro, mungkin hanya sedikit informasi ini yang saat ini bisa Mimin sampaikan. Sekali lagi, Mimin hanya mau mengingatkan kepada segenap orang-orang yang hobi rebahan ya bro, untuk klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasinya. Karena itu sangat berarti bagi kami untuk terus bisa memberikan yang terbaik untuk kalian semua. Oke bro, saya pamit undur diri. Salam Tempur. Oh no.